Dia tuh foto model hits yang ada di Semarang. Ini tuh dulu temen aku zaman waktu susah ya. Ngekosnya masih sepetak, sekarang Masya Allah banget gitu. Guys, ini aku lagi ada di Magelang dan aku mau ngedatengin. Ini bisnisnya temen aku dulu. Beliau sekarang sudah punya furnitur yang ada di rumah. Aku udah penasaran banget, pengen lihat-lihat. Oh yuk, ikutin yuk keseruanku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guys, tahu nggak ini tuh dulu temen aku zaman waktu susah ya, kita di Semarang ngekosnya masih sepetak, sekarang Masya Allah banget gitu. Dan sekarang sudah punya bisnis furnitur nih, Lina Ana nih temen aku. Halo, aku udah nggak sabar pengen lihat-lihat nih di dalam. Kita masuk. Wah, ini sampel ya Beb ya? Ini hanya sampel ya Beb, jadi untuk masing-masing produk aku hanya ready satu unit aja di sini. Ada workshop memang khusus untuk nyediain display sampel. Jadi orang-orang biar tahu datang ke sini biar tahu kualitas produknya Kiahum kayak apa sih gitu. Jadi ini teman-teman, kalau teman-teman ke Kias Home di sini tuh jangan harap langsung bisa bawa pulang, tapi di sini tuh kayak sampelnya. Jadi teman-teman tuh bisa lihat untuk kualitas furniturnya tuh seperti apa ya Beb ya. Sofa juga bikin nggak? Sofa bikin juga Beb. Komplit pokoknya, ada sofa, terus ada nakas, ada meja folding, konsol, terus pokoknya komplit deh. Kitchen set? Ada Beb, nanti ada tim khusus yang buat nanganin kitchen set itu. Oh gitu. Iya, nggak cuma kitchen set Beb, kita juga nyediain jasa desain interior juga loh Beb. By the way, ini kayu yang dipakai macam-macam atau satu jenis aja nih? Ada macam-macam Beb. Jadi kayu yang dipakai itu ada kayu mindi, ada kayu mahoni juga. Terus prosesnya sudah menggunakan kiln dry. Kalau furniture-furniture yang lain biasanya itu cuma dijemur kan Beb? Enggak tahu, saya kan enggak tahu furniture. Ya ini kan jadi tahu ya guys. Iya, biasanya tuh kalau pembuatan furniture yang lain tuh hanya dijemur. Jadi di dalam kayunya itu masih lembab. Terus kalau lembab itu kan bikin cepet jamur dan gapuk. Iya, ada dewan rayapnya itu loh Beb. Kalau udah dikilen dry, itu kepadatan kayunya itu jadi lebih padat. Terus jadi lebih lama ketahanannya dan gak gampang rayapan Beb. Jadi gitu. Lebih awet ya. Keren. Guys, kalian kalau mau tahu ya, dulu itu si Lina Ana dia tuh foto model hits yang ada di Semarang. Dan sekarang sudah pensiun jadi foto model, apa masih nih? Udah nggak pernah Beb. Udah nggak pernah guys, sekarang sudah pensiun jadi nyonya furnitur Kia Home. Kalau boleh tahu nih, Kia Home situ berdiri sejak kapan Beb? Hampir 1 tahun ya Beb, ini bisnisnya. Cepet ya? Cepet, iya, termasuk akselerasi banget nih Beb aku bikin bisnis ini. Belum ada 1 tahun tapi alhamdulillah udah selling, udah punya reseller-reseller juga Beb. Berarti bisa open reseller buat teman-teman seluruh Indonesia? Bisa banget, atau mereka yang punya toko furniture yang butuh pemasok furniture bisa hubungin Kia Home. Tuh, dengerin gitu. Tuh guys. Tentu harga affordable banget dong Beb, karena kita kan fabrikasi. Oke. Cuma ini aja apa masih ada lagi nih? Oh, tentu masih banyak banget di atas, Beb. Okay. Mending ikutan aja yuk ke atas yuk. Oke, yuk. Wah, kita naik ke atas, guys. Mau dikasih lihat nih. Sudah banyak banget ya reseller yang join ya? Alhamdulillah udah banyak banget, Beb. Jadi tiap bulan tuh aku bisa produksi minimal lah ya, Beb, 2 kloter. Nah, kalau yang di atas ini kayak lebih kecil-kecil ya, Beb, dibanding yang di bawah tadi? Nah, bener, Beb. Karena bawah naiknya biar lebih betul gampang. Betul sekali. Iya, ini setable. Terus ini ada nakas. Gitu loh, Beb, buat di samping tempat tidur. Oh, jadi iya. Kalau pas mau tidur kan pasti nyiapin minum tuh. Minum sama HP dicas iya, juga. Dicas taruh di sini. Terus di dalamnya bisa buat nyimpen. Terus di sini yang paling best seller apa nih, aku pengen tahu nih. Di sini yang paling best seller tuh step stool dan kabinet di bawah tadi. Beb. Apa tuh step stool? Nah, ini dia step stool atau bangku pijakan. Desainnya unik, bisa dilipat, kokoh dan bisa menahan beban hingga 150 kilo. Aku sih butuh banget karena lemariku super tinggi dan di rumah punya bocil. Nah, kalau teman-teman lagi pengen nyantai di rumah, ini kursi rotan seperti ini tuh cocok banget, guys. Apalagi ini kayak ditaruh di sudut rumah gitu, sambil baca buku, sambil scrolling-scrolling atau drakor, ini cocok banget.
Aduh, capek mau ngedrakor pegang iPad segede gaban gini, mana berat pula. Ini lo Beb, pakai ini aja tuh. Oh, gampang banget. Cepet ya, tinggal dijembreng saja ya, guys. Nah, kalau semisal mau ngedrakor, enaknya itu pakai folding table kayak gini. Jadi ketika ngedrakor pun udah tinggal layah-layah gini, guys. Terus dia ini kalau dilipat nggak makan tempat ini. Aku kasih tahu buktinya. Coba Beb, dilipat Beb. Cuman gini aja. Nah, tuh. Gampang banget. Terus ini kalian tinggal selipin aja di sini. Udah deh, kelar. Ini serbaguna banget, apalagi untuk harganya very affordable, guys. Yang mau bisa klik link yang sudah aku sematin di bawah sini ya. Yuk kita lanjut lagi sana. Beb, aku kasih tahu nih produk bagus banget. Kalau kamu atau teman-teman kamu ya suka ngewine, pasti kan stoknya banyak tuh. Bisa ditaruh di sini loh, Beb. Nih. Ini bisa muat banyak banget, ini buat storage wine. Ini keren banget, ini aku sudah lihat-lihat di lantai bawah sama lantai atas. Untuk sampel-sampelnya, untuk furniturnya ini keren-keren banget, mantep-mantep banget. Untuk kayunya bener-bener aku tadi tes juga solid ya. Terus untuk model-modelnya ini amat sangat terap, to date banget. Yang minimalis kekinian gitu ya, Beb ya. Apalagi untuk harganya ini bersahabat. Terus ini aku pengen tanya, misal aku pengen join reseller di Kia Home, itu minimal pembelian berapa piece, Beb? Cukup 25 piece aja, Beb. Karena kan kita fabrikasi ya, Beb. Jadi nggak bisa under dari minimal order quantity yang sudah kita tetapkan. Dan juga di sini kualitas ekspor ya? Kualitasnya ekspor, Beb. Kita tahu sendiri kan kualitas ekspor tuh gimana. Dari finishingnya itu sudah bersertifikat. Untuk kayunya itu sudah mengantongi izin. Jadi bukan yang kayu-kayu curian, Beb, bukan. Mantap sekali. Terus di sini ini enggak cuma reseller aja ya. Kalau semisal mau beli secara ecer itu juga bisa kan, Beb? Bisa, bisa banget. Beb, bisa ecer, bisa dropship juga dan bisa custom juga loh, Beb. Mantap. Wah, ini aku happy banget dan senang banget lo bisa diajak ke sini, bisa lihat sampel-sampelnya dan ini aku ambilnya sih table folding sama footstep ya, Beb ya. Nah, teman-teman yang pengen kembaran atau mau beli ecer bisa klik link yang sudah aku sematin di bawah ya. Itu very affordable banget. Thank you loh, aku udah dikasih bonus. Oke, kita turun ke bawah. Nah, buat teman-teman yang kepo sama produk-produk furnitur apa aja yang ada di sini, langsung bisa kepoin Instagramnya kiahome.id, juga ada di marketplace. Aku Gendis, bye-bye. Thank you ya, Lina Ana ya. Thank you.